بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون <تص> <hasht> <teachers> يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان أثقل الحديث كتاب الله وخير الهدى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم «وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل ضلالة في النار». كمسلمين إخواني وأخواتي سلام سلامتي فيه لنفندغر لي رسالة أعزني الله وإياكم جميعا Alhamdulillah segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah atas limpahan nikmatnya kepada kita semua yang begitu banyak yang tidak mungkin dapat kita sebutkan satu persatu. Kemudian salawat beriring salam Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad Kita mohonkan Agar Allah sampaikan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Untuk keluarganya dan para sahabatnya serta umatnya mengikuti sunnah beliau Dengan baik sampai akhir zaman Mudah-mudahan kelak di hari akhir Kita mendapatkan syafaat dari nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam dengan izin Allah Subhanahu wa taala amin ya rabbal alamin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah kita lanjutkan pelajaran kita pada siang hari ini memasuki adab-adab dalam memberi nama Syekh Abdul Aziz menyebutkan dalam kitab ini setiap muslim perlu mengetahui adab-adab dalam memilih nama dan kunyah kunyah itu panggilan atau julukan Sejenisnya memberi nama yang baik, termasuk kebaikan orang tua yang diberikan kepada anaknya. Islam menyuruh kita, kaum muslimin, orang-orang yang beriman, orang-orang Muslim. Agar hendaknya memberikan nama kepada anak itu dengan nama-nama yang baik, tidak sekedar asal menyebutkan, asal memberi nama, dan ini kita disuruh untuk memilih nama yang baik. Begitu juga dalam Islam kita di syariatkan atau di bolehkan untuk memberikan julukan atau kunyah kepada anak sekalipun mereka belum punya anak. Orang tua yang memilih nama yang baik yang diberikan kepada anaknya termasuk kebaikan yang mereka berikan kepada anak-anak mereka. Sebab dan khawati ketika seorang anak kita berikan nama yang baik yang mengandung arti yang terpuji maka begitu kita sebutkan nama Anak tersebut, atau disebutkan oleh orang lain, maka kita harapkan dengan ucapan orang lain atau ucapan orang tuanya adalah sebagai doa untuk anak itu, sebagai doa kebaikan untuk anak tersebut, bahkan kata beliau di sini kadang-kadang muncul berbagai problema dalam hidup seseorang dikarenakan nama yang ia sedang atau karena nama yang ia berikan kepada seseorang apalagi kalau kita perhatikan Ya di masa kita di zaman kita ini, Dimana kaum muslimin memberikan nama kepada anak itu, yang penting enak didengar, atau nama yang tersohor, dikenal oleh orang banyak tidak peduli apakah makna atau nama itu memberikan makna yang baik, mengandung nama yang baik, mengandung makna yang baik, atau bahkan mengandung nama atau makna yang jelek. Yang penting dulu terkenal. Masyhur. Apalagi kalau Nama-nama itu orang-orang yang dikenal di dunia, bukan di dunia Islam, dan ada yang juga perlu kita perhatikan. Yang terjadi di tengah-tengah kaum Muslimin berkenaan dengan nama ini, di mana sebagian kaum Muslimin, sebagian umat Islam, Memiliki keyakinan bahwa ada nama yang terlalu baik, sehingga mereka mengatakan, "Oh, ini terlalu berat, dia menyandang nama ini." Tidak jarang, ikhwan orang mengganti namanya karena alasan karena keyakinan bahwa nama tersebut terlalu baik. Nama itu berat. Selama namanya mengandung kebaikan, mengandung makna yang baik, yang benar. Dan nama itu memang dinamai atau dimiliki nama-nama orang-orang saleh, Seperti nama-nama para nabi, nama-nama para rasul, nama-nama orang-orang saleh dari generasi terbaik pendahulu umat ini dari kalangan sahabat, tabi'in, athba'ut tabi'in. Maka tidak boleh kita yakini bahwa nama itu berat. Apalagi sampai memiliki keyakinan kalau anak itu sakit-sakitan, oh ini karena namanya. Atau bahkan sudah besar sulit dapatkan jodoh. Ah, ini namanya enggak benar. Terlalu berat, terlalu bagus. Ini pun tidak dibenarkan dalam Islam. Sekali lagi selama nama ini yang kita pilih dengan makna yang baik dan tidak ada dan tidak termasuk nama-nama yang terlarang dalam Islam, maka jangan pernah diyakini bahwa nama itu terlalu berat bagi seorang anak. Kemudian, kata Syekh, "Oleh karena itu, sangat baik jika kita memperhatikan beberapa adat yang berkaitan dengan memberi nama. Maka, Syekh menjelaskan akan menjelaskan dalam bab ini beberapa adat yang harus kita perhatikan ketika kita memberikan, menamai anak kita, atau mungkin bahasa kita, menambalkan anak." Yang pertama kata Syekh memberikan nama pada usia tujuh hari atau hari ketujuh. Dalam Islam seorang ayah atau ibu atau orang tua disunnahkan artinya sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nama kepada anak itu pada hari ketujuh kelahirannya Dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Kullu ghulamin rahinatun bi aqiqatihi Tudbahu anhu yawma sabi'ihi ra'suhu Setiap anak tergadai dengan akikahnya yang disembelih pada hari ketujuh dicukur rambutnya pada hari yang ketujuh kata Nabi SAW dan diberi nama pada anak itu pada hari ketujuh kelahirannya. Kalau anaknya misalkan lahir seperti hari ini hari Rabu, maka diberikan nama anak itu ditambahkan namanya kepada anak itu ketika hari Selasa. Ya, hari ketujuh berarti dia lahir hari ketujuh hari Selasa. Dan tidak mesti atau tidak harus dengan penamaan itu kalau memang tidak mampu tidak harus dibarengi dengan akikah baru disyariatkan baginya menamainya pada hari ketujuh artinya disyariatkan mem memberikan nama pada hari ketujuh kelahiran anak itu tidak terkait dengan penyembelihan akikahnya oh saya nggak mampu mengakikatkan anak ya udah begitu lahir dikasih nama atau nanti kalau udah besar udah agak besar udah bisa diajak uh, udah ada merespon kok diajak ngomong baru diberikan nama ya seperti di daerah kami kalau anak kecil itu nggak apalagi baru-baru lahir bahkan bisa berbulan baru disebutkan baru dipanggil namanya. Kalau sana itu anak-anak kecil ya dipanggil ucok atau kalau perempuan ya butet dan lain sebagainya dan di beberapa daerah ada panggilan-panggilan untuk anak kecil yang belum diberikan nama dalam hadis ini Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita ada tiga hal yang dianjurkan kepada orang tua anak untuk dilakukan pada hari ketujuh kelahirannya. Yang pertama mengakikahkannya. Dan ini insya Allah nanti akan kita bahas pada babnya. Kemudian yang kedua mencukur rambut. Motong rambutnya dicukur. Ya. Dan dicukur ikhwan perlu kita perhatikan kesalahan sebagian kaum muslimin bukan dicukur tapi dipotong aja kita lihat itu diakikahkan penambahan namanya tapi ketika kita lihat hanya diambil sedikit saja padahal disyariatkannya dicukur digundul dikerok pakai pisau So silet yang sejenisnya sekarang sudah ada pisau cukur ya, karena kalau kita perhatikan dari segi medisnya, tujuan atau manfaat dari disyariatkannya mencukur rambut bayi itu agar pori-pori kepalanya itu bersih, memang sangat sulit. Apalagi kalau kita pakai gagang cukur anak bayi itu, itu langsung terasa tumpul pisaunya karena permukaan pisau itu akan menempel padanya lemak-lemak dari kepala bayi itu. Nah, inilah tujuannya: yang menempel di pisau itu ketika kita kerok, itulah yang akan membersihkan dari kerak di kepala yang menempel ketika lahir dengan selama dia janin ya selama di kandungan tentunya dia bersama dengan cairan-cairan yang banyak mengandung lemak sehingga kalau kita lihat rambutnya pun seperti itu sebelum kita cukur kemudian yang ketiga yang disyariatkan pada hari ketujuh kelahiran anak yaitu wayusamma kata Nabi Wasallam diberikan namanya dan sekali lagi, pemberian nama tidak terkait pensyariatannya antara memberikan nama, mencukur rambutnya, dan mengakikahkannya. Tapi yang sebaiknya memang hari ketiga itu dilakukan tiga-tiganya. Dan tiga-tiga ini ya memang masing-masing disyariatkan kepada kita untuk mengakikahkannya. Bahkan sebagian para ulama nanti akan kita jelaskan pada babnya mengatakan bahwa akikah bagi orang tua yang mampu hukumnya wajib. Dan juga mencukur rambutnya. Dan nanti akan kita jelaskan juga adab apa yang harus dilakukan dalam mencukur rambut dan pada babnya. Kemudian memberikan nama dengan nama-nama yang sudah kita pilih, yang sudah kita persiapkan. Nama-nama yang baik, nama-nama yang indah, nama-nama yang Islam. Dilakukan pada hari ketujuh kata Syekh agar orang tua sempat memilih nama yang baik untuk anaknya. Ya. Tapi na nama yang baik yang kita tinjau pertama. Dari mana kita lihat nama yang baik? Maknanya. Kandungan arti yang ada di dalam kalimat yang kita jadikan sebagai nama. Atau nama-nama yang memang sudah ada pada orang-orang soleh terdahulu. Seperti nama-nama para nabi dan rasul. Nama-nama orang-orang soleh dari kalangan para sahabat nabi dan rasul. Ini adab yang pertama ya wa khuati. Dan perkara ini sangat disepelekan oleh sebagian kaum muslimin. Ada yang begitu lahir sudah disebutkan namanya, sudah dibuat namanya. Apalagi kalau anaknya lahir di rumah sakit. Itu hampir-hampir kita pastikan bahwa sudah ada namanya. Kita lihat ya tempat bayi di rumah sakit itu sudah ada nama-namanya masing-masing. Padahal yang kita di, disyariatkan kepada kita umat Islam, kepada kaum muslimin agar memberikan nama itu pada hari ketujuh dari kelahirannya, bukan saat dia lahir. Dan Syekh menjelaskan di sini di antara tujuannya agar Betul-betul orang tua, ayah, atau ibunya bisa memberikan nama yang terbaik yang paling bagus untuk anak mereka. Kemudian, apa yang dilakukan oleh sebagian kaum Muslimin ketika memberikan nama anak? Dengan berbagai ritual, cara-cara yang tidak pernah diajarkan dalam syariat Islam, dan ini berbeda. Daerah akan berbeda tata cara mereka dalam pemberian nama anak. Bahkan sebagian cara-cara yang mereka lakukan itu bertentangan dengan syariat Islam. Namun apabila yang dilakukan tidak bertentangan, tidak menyelisih syariat Islam, para ulama mengatakan boleh, nggak apa-apa. Selama tidak diyakini itu sebagai syariat dari Islam. Namun apabila itu bertentangan dengan aqidah Islamiyah, haram untuk dilakukan. Dalam pemberian nama bagi anak, <tuh> adab yang kedua: memilih nama yang baik di antara nama yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah nama yang tercantum dalam hadis yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Berikut ini. كتب النبي صلى الحديث يقول الكولار كان الإمام مسلم دليل ابن أُمَرٍ رضي الله عنهما كتبيل إن أحب أسماءكم إلى الله عبد الله وعبد الرحمن نام يقال إن بسكاي الله عَبْدُ الله وعبد عبد الرحمن Banyak keluarga Muslimin, apalagi mungkin di kampungnya sudah ada nama itu, nggak mau menamakan anaknya dengan Abdullah, nggak mau menamakan anaknya dengan Abdurrahman. Padahal di keluarganya banyak yang laki -laki. anak yang laki-laki, anak laki-lakinya banyak, tapi nggak ada satupun yang bernama Abdullah atau Abdur Abdurrahman dengan alasan itu tadi wah udah ada saya sering di kampung ketika ada keluarga pemilih yang meminta nama kita suruh nama seperti ini waduh udah ada si Abdurrahman Pulan sudah ada Abdullah Pulan nggak enak lah mereka udah duluan gak ada masalah dalam Islam ukurannya bukan apakah nama itu sudah ada di tempat itu atau tidak. Tapi yang kita pilih adalah nama yang terbaik, yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau bukan Abdullah atau Abdul Rahman. Ini langsung disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kita harus menerima dan meyakini hal ini. Bahwa nama yang paling disukai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Nama yang paling dicintai di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Inna ahabba asma'ikum ilallahi abdullah Kata Rasulullah s.a.w Sesungguhnya nama yang paling dicintai Yang paling disukai oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah Abdullah dan Abdurrahman Kalau namanya sama kan binnya berbeda Apalagi kalau beberapa daerah yang punya marga, ada sukunya, ada marganya ya. Lebih mudah lagi itu untuk kita kenal. Enggak apa-apa kalau di dalam di satu daerah itu atau bahkan di keluarga besar kita ada namanya yang sama. Apa masalahnya? Bukan aib. Bukan kekurangan. Oh, kayak enggak ada lagi nama. Ini hanya sekedar alasan-alasan alasan kita saja untuk tidak mau melakukan sesuatu apa yang dicintai, diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kata saya, demikian juga nama baik lainnya seperti nama Muhammad, Ahmad, Mahmud, Abdurrahim, Dan nama-nama yang baik yang lainnya. Seperti yang sudah kita jelaskan sebelumnya tadi. Seperti nama-nama para nabi dan rasul. Misalkan. Uh, Musa. Dan namakan anak kita misalkan dengan. Nuh. Hud. Ibrahim. Dan misalkan Ismail. Dan nama-nama nabi-nabi dan rasul-rasul. Yang Semua nama-nama, tentunya nama mereka adalah nama-nama yang baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti juga seperti nama Muhammad, Ahmad, Mahmud, Abdurrahim, kemudian, dan masih banyak sekali. Begitu juga nama-nama orang-orang soleh dari pendahulu atau generasi terbaik pendahulu umat ini dari kalangan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in misalkan nama uh, siapa nama Umar bin Khattab Utsman nama Umar bukan binnya Umar kemudian uh, Uthman, Ali Ja'far dan nama-nama sahabat eh yeah apalagi nama-nama yang ada di lingkungan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam artinya Abbas dan masih nama banyak sekali nama-nama yang baik dan sekali lagi ikhwan perlu kita tegaskan bahwa nama yang sama dengan orang lain bukanlah suatu yang aib mau satu kampung kok banyak kali namanya ini nggak apa-apa nggak tercela dalam Islam bukan aib dalam Islam bahkan sekalipun dalam keluarga dalam keluarga besar ada namanya yang sama apa masalahnya sekali lagi kan ada binnya apalagi di daerah kita misalkan di Tapanuli dan lain sebagainya yang punya marga kan beda marganya maka jangan kita jadikan sebagai alasan untuk mencari atau membuat menamai nama-nama dari anak kita nama-nama yang tidak baik harus nama-nama yang baik yang kita pilih untuk anak kita Kemudian kata saya, mendapat nama yang baik merupakan salah satu hak anak terhadap orang tuanya. Ini hak anak kita agar kita memberikan nama kepada mereka dengan nama-nama yang baik. Jangan sampai jangan sempat dengan nama yang kita berikan kepada anak kita sehingga menjadi masalah bagi dia di hari kemudian. Atau bahkan kita lihat ikhwan ada orang memberikan nama yang begitu panjang sekali. Ada lagi orang yang memberikan nama yang aneh, sehingga kalau sekarang ini sedikit-sedikit apa yang berbeda, dipiralkan. Ada nama yang paling pendek, ada nama yang paling panjang, atau ada nama yang kumpulan dari kalimat. ada nama orang azan maghrib, ada nama orang ya aneh-aneh. Dan panjang-panjang buat apa ikhwan? Ada kalau kita urutkan satu orang sudah bisa sampai lima nama. Apalagi kebiasaan di negeri kita ini termasuk kebiasaan yang buruk ya. Udah pendek pun nama itu disingkat lagi. Abdurrahman, man. Salman, man. Abdurrahim, Enggak disebutkan namanya. Tapi namanya panjang. Kebiasaan di kita menamain anak itu dengan panjang bahkan bersusun namanya. Tapi ketika manggilnya dengan panggilan yang singkat. Lalu untuk apa? Bahkan tidak jarang keolahan anak kita seperti kemarin-kemarin kan sering masalah juga ketika ujian ya ada kolom di lembar jawaban e, soal ujian itu yang terbatas kolomnya sistem komputerisasi katanya ya gimana dia ngisinya kok namanya gitu panjang mau taruh di mana ya katanya nggak kebaca lah yang inilah Satu nama udah Abdurrahman, udah Abdurrahman. Ini anehnya, nama orang terdahulu atau orang soleh terdahulu dengan binnya dijadikan nama di negeri kita. Ini Abdurrahman bin Auf, namanya Abdurrahman bin Auf, padahal itu sudah dua nama di sana. Tapi di Indonesia dijadikan satu. Tapi saat memanggil dengan panggilan man. Untuk apa panjang-panjang kalau juga harus dipanggil dengan singkat. Dan ini tidak bukan kebiasaan yang baik, ikhwan. Sebutkan namanya dengan lengkap kalau anak kita misalkan ya namanya ini ya udah sebutkan dengan nama itu. Ada lagi nama-nama yang namanya bagus tapi dipanggil sangat jelek kedengaran. Ya? Atau ada nama yang sudah bagus dengan nama itu tapi dipanggil dengan panggilan nama yang lain. Misalkan Aisyah. Banyak orang memanggil Ica. Kan enggak cocok. Aisyah ya Aisyah. Kenapa Ica? Maka ini harus dibiasakan. Ketika kita memberikan nama yang baik dan mudah. Dan bagi kita sebagai, khususnya sebagai orang tua, ketika kita memanggil anak kita, oh usah disingkat-singkat lagi. Abdurrahman panggil Abdurrahman. Ahmad panggil Ahmad. Jangan mat, Muhammad, ya Allah, namanya sudah bagus Muhammad, tapi panggilannya apa? Muhammad dan Ikhwan. Di dalam Islam, kenapa kita disyariatkan memilih nama yang baik? Kita harapkan, ya, ketika nama itu disebutkan kepada anak itu merupakan kita harapkan itu sebagai doa kita, kebaikan untuk anak itu, sehingga dari nama dia pun, ketika ada orang memanggil dia, kita harapkan mendatangkan kebaikan untuknya. Maka, jangan berikan nama-nama yang bagus, lalu kemudian ketika memanggilnya dengan nama yang lain, panggilan yang lain. Ya, udah, panggil, sebutkan dengan namanya sebutkan namanya wah panjang kali ya udah jangan dipilih nama yang panjang yang penting baik ya seperti Muhammad apa susahnya Muhammad wah Muhammad apa susahnya Ahmad Enggak susah kan? kenapa harus mat kenapa harus Muhammad ini kebiasaan yang Semestinya tidak dipelihara, ya. Tidak dipelihara oleh kaum Muslimin. Hal ini juga termasuk perilaku baik orang tua kepada anaknya, yakni dengan memberi nama yang baik sehingga jangan sampai nama itu menjadi aib bagi anak. Ya, kalau namanya nggak baik, tidak jarang nanti dibully sama teman-temannya dari namanya. Atau namanya sudah baik tapi diselewengkan. Ini juga hal yang buruk yang sering terjadi di tengah-tengah kaum muslimin. Ada orang namanya sudah baik tapi di ya, simpang-simpangkan, dijelek-jelekkan nama itu. Dan ini tidak dibolehkan oleh Islam. Kemudian adab yang ketiga dalam <tuh> <tuh> memberi nama kepada anak yaitu memilih nama yang islami. Khoirul sering kita sampaikan. Pada hari ini kaum muslimin sudah tidak bangga dengan syiar islamnya. Bahkan mereka lebih bangga dan mengidolakan yang bukan islami. nama yang terkenal kenal publik uh, figur tidak jarang dijadikan dibuatkan nama-anak mereka dengan nama-nama tersebut padahal bukan nama-nama orang Islam maka seorang muslim haruslah memperhatikan dalam memilih nama untuk anak putra-putrinya dengan nama-nama yang Islami banyak ribuan bahkan jutaan nama bisa iya kan islami Syekh menjelaskan di sini orang tua harus memilih nama untuk anaknya dengan nama islami yang menunjukkan identitas keislamannya. seakan biasanya ikhwan kalau kaum muslimin menamakan ya dengan nama-nama para nabi dan rasul itu sudah sangat identik sekali dengan Islam. Karena kalau kita lihat orang-orang kafir ketika mereka menamakan nama dengan para nabi dan rasul dalam pengucapan atau bahkan penulisannya tidak akan sama dengan nama-nama yang ada pada nabi dan rasul tersebut. Adapun kaum muslimin bagi para orang tua seharusnya memilih memberikan anak memberikan nama kepada anak putra-putrinya dengan nama-nama yang islami. Dan bisa kita pahami, ya, bisa kita mengerti ketika nama seorang itu dengan nama islami Sekalipun kita belum kenal orang tersebut, sudah kita meyakini bahwa ini saudara kita dari kaum muslimin, ini saudara kita seakidah. Si Ketika diberikan nama-nama yang islami. Ini ya Allah. Kalau kita baca nama misalkan ada absensi atau daftar ya. Nama-nama. Misalkan ada acara yang kita mendaftarkan nama kita nggak bisa kita ketahui dari nama namanya apakah ini muslim atau tidak Akhwani wa akhwati, ini men, harus menjadi perhatian bagi setiap orang tua untuk memberikan nama bagi anaknya dengan nama nama yang islami jangan sampai orang tua menamakan anaknya dengan nama orang-orang kafir atau dengan nama yang menyerupai nama mereka, atau bagi seorang Muslim, "Kuhan sekalipun mungkin nama itu baik maknanya, tapi itu ditinjau dari bahasa masing-masing, dan ini tidak kita bisa lihat apakah itu Islam atau tidak." Dan ini tentunya seperti kita sekarang ini banyak ya karena bukan keinginan kita keinginan dari orang tua yang kurang uh, mengerti atau kurang tahu dalam hal memilih atau menamai anaknya dengan nama-nama yang Islami sehingga selama secara bahasa yang mereka gunakan keseharian mereka nama-nama atau artinya baik maka mereka menamakan anaknya dengan kata-kata tersebut. Namun kita kaum muslimin yang telah mengetahui hal ini bukan hanya sekedar asal namanya bagus maknanya lalu kemudian kita berikan nama kepada anak kita tapi harus kita lihat juga dari sisi ketika anak itu disebutkan namanya apakah dia akan dikenal orang sebagai atau namanya itu sebagai identitasnya sebagai seorang muslim ini yang harus kita perhatikan maka perlu dalam memilih nama itu bukan hanya sekedar nama maknanya artinya baik tapi juga perlu bahwa kandungan nama itu sebagai identitas keislamannya seperti Ahmad, Mahmud, Yunus, Yusuf orang Kafir kalau namain Yusuf Joseph kan gitu. Kita Yusuf namanya bagus ya dan yang menggunakan itu nama nama orang-orang yang salah orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala apalagi memang eh, khususnya di negeri kita yang begitu banyak daerah yang begitu banyak bahasa sehingga tidak jarang para orang tua di daerah masing-masing memberikan nama anaknya ses sesuai dengan bahasa yang baik pada tempat mereka. Tidak salah memang, secara uh, makna dari nama itu, tapi kita juga perlu dari nama kita sudah dikenali sebagai identitas keislaman kita, dan ini akan menjadi syiar. Seorang disebutkan namanya, "Wah, oh, ini pasti Muslim, ini pasti Muslim." <tuh> kita lihat. Di negara Islam kaum muslimin memilih nama misalkan Simon atau nama-nama yang biasa dipakai orang-orang uh, kafir atau bahkan nama-nama dewa-dewa orang-orang kafir. Ini tidak boleh. Kita menamakan nama anak kita dengan nama-nama yang seperti ini. Maksud ini di sini disebutkan oleh Syekh di sini Simon kemudian Khawri ini kata beliau adalah nama dewa Mesir kuno juga seperti Isis kemudian Osiris dan nama-nama yang lainnya yang pada hakikatnya itu nama-nama yang digunakan oleh orang-orang kafir yang mereka sebutkan apakah itu untuk dewa mereka atau untuk tokoh-tokoh mereka, tokoh-tokoh agama mereka yang menjadi ciri khas ya bagi mereka orang-orang kafir. Maka kita kaum muslimin harus menghindari memberikan nama kepada anak-anak kita, kepada putra-putri kita dengan nama-nama yang biasa digunakan atau dipakai oleh orang-orang kafir. Dan itu kan kalau kita perhatikan dari nama-nama yang digunakan oleh orang-orang kafir dan orang-orang muslim sangat jauh berbeda sehingga seperti yang kita dijelaskan oleh Syekh tadi kita harapkan dari nama yang kita berikan kepada anak itu menunjukkan sebagai identitasnya ya. dari nama itu pun kita sudah ketahui bahwa dia seorang adalah seorang Muslim kemudian adab yang keempat tidak memberikan nama yang terlarang Di antara nama yang terlarang ialah sebagaimana yang tercantum dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang <coughs> diriwayat oleh Imam At-Tirmizi, Ibnu Majah dan yang lainnya, Nabi SAW mengatakan la in ishtu insya Allah la an hayanna ay yusamma rabahun wa najihun wa aflahun wa nafi'un Wayasarun. Kata beliau jika umurku panjang aku akan melarang seseorang dinamai dengan nama Rabah Rabah itu Arak Kemudian Najih yang sabar Kemudian Aflah yang beruntung Kemudian Nafi yang bermanfaat Kemudian Yasir Ya yang bermakna kemudahan. Demikian juga Nabi SAW dalam riwayat lain melarang ada empat nama yang disebutkan yaitu Aflah, Yasar, Nafi dan Rabah. Sama seperti riwayat tadi. Cuma beda riwayat. Dan hadis ini <coughs> diriwayatkan Imam Muslim. Ya Nabi SAW melarang menamai dengan afla, yasar, nafi, dan rabah. Dari sisi makna, dari segi kandungan artinya ini bagus. Tidak ada yang salah. Najih, orang yang sabar. Aflah, orang yang beruntung. Nafi, orang yang memberikan manfaat. Yasar, kemudahan. Dari segi makna. Namun Rasulullah SAW telah menjelaskan sebab terlarangnya nama-nama tersebut dengan sabda beliau yang jelas kalau saya di sini sebab jika kamu bertanya kata Nabi apakah di sana ada yasar kemudahan dan ternyata memang tidak ada maka dia akan menjawab tidak ada yasar tidak ada kemudahan Rasulullah SAW Ketika melarang atau tidak menyukai dinamai dengan nama orang, dinamai dengan nama-nama yang disebutkan oleh beliau tadi, seperti Yasar, beliau menyebutkan alasannya. Di antara yang beliau sebutkan di sini, kenapa tidak dinamai dengan Yasar? Sebab, ketika ada orang, kata beliau, yang bertanya tentang Yasar kemudahan untuk orang yang dinamai tentunya diharapkan kan kita gitu. asalnya kan kita menginginkan kalau kita namai anak itu dengan yasar mau oh biar hidupnya mudah urusannya mudah namun ternyata Nabi saw menyebutkan ketika ada orang bertanya si yasar kemudian yasarnya nggak ada maka akan dikatakan akan dijawab tidak ada yasar. Tidak ada kemudahan. Sehingga orang yang mengucapkan mengatakan tidak ada yasar ini akan memberikan makna dampak yang uh, makna yang arti yang jelek kepada orang tersebut. Orang yang dinamai dengan yasar karena dia mengatakan dia menjawab tidak ada kemudahan. Tidak ada yasar. Di antara perkara yang termasuk dalam bab ini adalah nama-nama yang mengandung makna kesombongan, keangkuhan dan penentangan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana tertera dalam sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata beliau, "أَخْنَ الْأَسْمَاءِ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ tusamma Malikal Amlak." la malika illallah. <tuh> Ini nama yang sombong, Eh? Nama terjelek di sisi Allah adalah seorang yang diberi nama Malikal Amlak, Raja di raja. Ini tidak boleh karena Raja raja itu yang layak hanyalah atau Raja yang hakiki itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Akhwani wa akhwati pemirsa Salam TV dan pendengar radio Risalah rahimakumullah karena waktu yang tidak mengizinkan kita untuk melanjutkan kembali pelajaran ini dan insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada hari ini dapat kita pahami dan bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita tutup pertemuan ini dengan dua kafaratul majelis subhanakallah wa bihamdika أشهد الله لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وبالله توفيق والهداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته <applause>